Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan pertemuan pada malam yang bahagia ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang dimulakan lagi dikasihi al-fadl tuan imam barisan imam imam Bilal Tuan Pengerusi Barisan Ahli Jawatan Kuasa Surau Ikhwan. Tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan hadirin muslimin, datuk-datuk yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahan kurnia, kasih sayang dan inayahnya dapat sama-sama kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan ini sebahagian daripada asbab untuk kita mendapat perlindungan di padang mahsyar. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yadhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang mendapat naungan di padang mahsyar, salah satunya adalah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi' tabi'in, dan doa yang berpanjangan buat seluruh kaum muslimin yang berada di Syria, yang berada di Palestin, di Uyghur, di Myanmar, di Kashmir, di selatan Thailand, di Filipina, di seluruh dunia. Agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan dan kemenangan berpanjangan kepada mereka. Dan sekiranya ada di kalangan mereka yang gugur di medan pertempuran, kita mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan mereka semua di tempat yang terbaik. Dan pada masa yang sama, bila kita doakan kebaikan untuk orang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudara seislamnya yang lain tanpa mereka tahu pun doa itu dipanjatkan untuk mereka, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat akan berkata amin walaka mithluhu. Malaikat akan berkata amin dan malaikat akan mendoakan perkara yang sama buat diri yang berdoa itu. Jadi kalau kita doakan kebaikan untuk orang lain, sebenarnya kita menjemput doa yang sama kepada diri kita lagi banyak. Sebab malaikat bukan seorang, banyak. Kalau kita doakan diri sendiri, memang ialah kita memang nak doa untuk diri sendiri. Tapi kalau kita doakan orang lain, kita dapat doa daripada para malaikat dengan yang banyaklah, jumlah yang banyak. Jadi kalau nak sihat, doakan orang lain sihat, tuan-tuan.
nak sejahtera, nak bahagia, nak panjang umur, kita ubah kaedah doa kita, insya-Allah kita akan mendapat sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan. Tapi hati-hati kalau doakan orang kahwin seorang lagi, ya. Jangan cari pasal. Tiba-tiba kita pula orang Pinang. Itu risiko tuan imam lah. Orang tak tolong imam, doakan imam. Lama tak bertemu jodoh imam. Imam pun dengan seronoknya mendoakan, ya Allah berikan tuan haji ni bertemu dengan jodohnya. Lama dah meluda katanya. Tiba-tiba orang Pinang imam. Aduhan. Itu risiko tuan-tuan imam lah. Sekian.